kita nih makanya kedepannya butuh perubahan. Bener Bu? Iya, capek rakyat di atas namakan mulu. Demi rakyat, buat rakyat, untuk rakyat, kenal kagak merakyat. Ini kalau ceramah lapar emang begini gua. Apaan aja gua kata udah. Matan-matan dah. Bener ya? Kenapa masih banyak orang miskin, orang susah? Karena ketidakadilan, bener Bu? Ketidakadilan di mana-mana. Makanya ke depannya kita pengen ada perubahan, keadilan, kesetaraan untuk masyarakat sejahtera Indonesia. Makanya kita kepengen agar negara Indonesia sejahtera. Agar negara Indonesia sejahtera. Disingkat ANIS, agar negara Indonesia sejahtera. Amin. Iya, begitu. Biarin gua kampanye-kampanye. Nggak ngapa-ngapa, mau dikata apa kek, diundang kek, kagak lagi mau ngapa-ngapa. Iyalah, biarin, mengapa saya menggunakan hak politik saya pilih besok 2024 untuk presiden ya Anies Baswedan. itu kalau saya dong, lah Bapak Ibu punya hak masing-masing, silakan. Cuman jangan benci dengan pilihan saya nggak bakal benci dengan pilihan Anda. Kan enak, itu namanya demokrasi. Bapak Ibu mau ngikutin saya, alhamdulillah. Atau mau pilih presiden, calon presiden yang wakilnya Muhaimin, itu hak Anda, demokrasi terbuka. Atau mau pilih calon presiden yang mantan gubernur DKI Jakarta 2017-2022, itu hak Anda juga, silahkan, bebas demokrasi. Yang jelas gue gak jelek-jelekin yang lain, gue membagusin pilihan gue, gak perlu usil. Bener bang? Iya, ngeri kita sekarang, enak banget kita, enak banget, enak. Bener Bu? Ini luar biasa nih. Pangkat tinggi gak pernah sombong, jabatan tinggi gak sombong, dikatain, dihina, dibully, dinyinyirin, kagak pernah marah. Nabi tuh pok, dihina, dicaci maki, dibully, dinyinyirin, bahkan Rasulullah mau diusir, mau dibunuh, Rasulullah pok gak marah. Nih sosok pemimpin yang luar biasa, kita butuh pemimpin yang ketika dikatain, dihina, dibully, dinyinyirin, difitnah, dijegal, macem-macem semuanya, tapi dihadapi dengan senyuman yang luar biasa, enggak marah, enggak dibalas sama beliau. Makanya kita butuh sosok pemimpin yang sering difitnah, dijegal, difitnah korupsi Formula E, difitnah Wahabi, Syiah, HTI, macam-macam pokoknya. Kita cari tuh yang begitu tuh, kita cari yang begitu tuh. Mudah-mudahan kita semuanya golongan orang-orang aswaja, amin, yaitu aswaja Anies wajib jadi, insyaallah, amin ya rabbal. Tuh, nyari pemimpin yang model begitu, po. Yang begitu. Ini bukan kampanye, bilangin doang. Iya, Mbo ya. Ya, po. Kalau kampanye mulai lagi, ntar jalurnya. Ini mau lagi ngaji. Lagi cuman bahasnya pas lempengan itu. Kita seorang muslim, umat Islam harus nyoblos. Jangan golput. Haram golput. Kalau kita nggak nyoblos, suara kita dimanfaatin mereka orang yang pengen hancurin Indonesia. Bener, po? Iya, datang ke TPS besok.